Tuan dapat melihat wajah dia tuan. Tapi ada orang juga dihalang oleh Allah Ta'ala daripada melihat wajahnya. Siapa dia? Mereka-mereka yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tak layak jumpa Allah sebab mereka sendiri pun mengabaikan perintah Allah. Macam mana Allah nak berikan dia peluang yang dia panggil peluang keemasan melihat wajah Allah itu sendiri. Mereka tidak dapat melihatnya seperti mana orang-orang Islam dapat melihatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghalang mereka daripada mentauhidnya di dunia disebabkan perbuatan mereka yang jahat, Allah juga menghalang mereka di akhirat daripada melihatnya dan kemuliaannya. Dekat dunia tidak bertauhid, tidak mengesakan Allah, maka di hari akhirat tak layak untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dimaksudkan dengan tauhid. Nak jadi orang Islam, biarlah orang Islam yang muhid, yang bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat sebagai ahli tauhid, iaitulah orang-orang yang ada sifat mengesakan Allah, tidak akan sekali-kali mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syirik ni yang bahaya tuan-tuan. Satu penyakit yang kecil tapi tak nampak. Tahu-tahu tuan-tuan, kalau ada setitik saja syirik dalam amalan kita, ibarat kata orang Melayu, setitik nila rosak susu sebelanga, sedikit saja syirik boleh merosakkan semua amalan. Sikit je. Kalau kata macam mana kau sihat, aku sihat maka ubat ni lah. Kita kata sihat tu Allah beri tuan. Sedangkan nikmat sihatan ni lah Allah berikan. Macam mana kau kaya ni? Tengoklah aku macam mana berusaha. Pada kaya tu Allah yang beri. Macam mana kau yang menang? Tengoklah macam mana kita kempen. Jangan. Kena ingat tu. Qul lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah, hanya bagi Allah dia al-mulk. Kerajaan dia beri pada siapa dia nak, dia tarik pada siapa yang ada dia mahu. Kena ingat juga tu. Ni dia. Sebab itulah kita kena beringat sama-sama. Jadilah orang yang bertauhid, semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakikat